Halo semua, balik sama gue Cito dari Cito Gaming. Dan kali ini kita bakal melanjutkan Minecraft FIFA SMP Season 3. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin pembikinan rumah kita ya guys ya, di House Building Week Season 3. So, ayo kita langsung saja. Sebelum kalian nanya, bang, itu kok udah punya mantikor? Iya guys, bener. Ini gue baru aja punya mantikor ya guys ya. Gue ngelakuin trade sama Ion Senpai 5 diamond buat satu telur ini, mantikor yang warna biru. Gue gak tahu apa itu win atau lose. Cuman karena gue desperate banget pengen punya mantikor, jadi gue langsung take aja ya guys ya. Dan iya, dan kali ini kita bakal lanjutin pembikinan rumah kita ya guys ya. Ini gue baru saja nembang birchwood. Dan gue bakal ngasih tau kalian progres sedikit. Ada gue ubah di rumahnya. Itu tadi gue rasa, oh gue kira ini ya, mantikor ya. Gue masih pengen nyari mantikor hitam. Dan ini guys, ini gue ada tanda. Ini ada gue dek ke bawah lagi. Gue bolongin bawahnya. Gue kasih tanda di mana gue mau taruh kaca gue. Ini tanda-tanda di mana ruangannya bakal ntar dipisahin gimana ya guys ya. Karena ini gue baru nyadar, ini ruangan ini, rumah ini bakal jadi gede ya guys ya. So di sekitar sini mungkin gue bakal bikin kayak dapur gitu ya guys ya, isi furnace atau enggak kita bakal pakai Mr. Crayfish furniture mod. Kita bisa bikin ini apa namanya, kayak dapur beneran. Ini ada kitchen cabinet, dishwasher, washing machine, kitchen counter. Itu kalau nggak salah ada oven di mana ya. Ini ada microwave, toaster, kayak gitulah dan lain sebagainya ya guys ya. So ya, itu yang pingin gue bikin di sini. Dan di sini adalah tempat tidur gue dan kamar mandi gitu ya. Gue pingin bikin rumah ini kayak semirip mungkin kayak real life ya guys ya. Tapi mungkin gak terlalu mirip-mirip amat. Di sini gue ada lagi ngecook glass guys, buat naruh ini. Gue nggak tahu seberapa perlunya ya. Yang pasti kita perlu banyak karena kita mau ngefill semua ini ya guys ya. Dan gue ada birchwood buat bikin flooringnya ya guys ya. Dan iya, daripada banyak cincong, mending kita langsung aja ya guys ya. So kita bakal organize semua ini dulu. Kalau bisa gue mau bikin, ya gue bisa mau bikin private chat gitu, chest gitu. Dan gue taruh sini mungkin ya. Dan gue mau taruh semua barang gue. Dan gue lupa bilang sama kalian kalau gue ada bikin ini a sword, namanya I Love Her. Ya gue lagi galau waktu bikin ini, so deal with it. Dan gue ada bikin pickaxe namanya selembut ipul ya guys ya, karena ada silk touchnya. So pickaxe yang lama yang gue enchant itu gue gabungin sama pickaxe yang baru. Kalau nggak salah pickaxe baru gue itu punya silk touch sama efisiensi 4, dan pickaxe sama gue itu punya efisiensi 4 dan unbreaking 3. Jadi gue gabungin jadinya mereka punya silk touch, efisiensi 5 dan unbreaking 3, which is bagus banget. Dan gue ada bikin diamond axe, ini masih kosongan, gak ada enchant, dan diamond shovel karena gue bisa. So ya guys ya, so kita taruh semua ini. Backpack juga di sana. Terus crafted saddle, pet amulet di sini ada mantikor gue ya guys ya. Dan lupa gue bilang kalau mantikor gue namanya ipul. Karena iya, kita masih bawa ipul ya guys ya ke series ini ya guys ya. Karena ipul itu adalah orang terpenting di dalam Minecraft series ini. So ya, yeah, deal with it guys. Kalau kalian gak suka ipul, ya udah. Yang penting ipul itu selalu di hati ya guys ya. Camkan itu. Ipul selalu di hati. So ya, yeah, ayo kita ambil oak woodnya, kita ambil birch woodnya, dan kita mungkin bakal naruh wool ya guys ya. So ya, yeah. So gini ya, gue planningnya kalau seluruh floor ini, floor luar-luar room ini, bakal gue tambahin birch wood, birch wood plank ya. Namanya plank kan? Ya, yeah. Birch wood planks. Gue bakal fill semua ini. Gue masih nggak tahu di kitchennya itu mau pakai apa. Yang pasti kalau di bedroom gue mau kasih wool ya guys ya, biar kayak kesannya karpet gitu. Dan tapi kalau karpet dipakai itu kayak kita nggak bisa naruh blok di atasnya, jadi jelek banget. Jadinya makanya gue pakai wool ya guys ya. Mungkin ini bakal gue belah setengah, dan sekitar sini mungkin ada kamar mandi ya guys ya.
Dan di sini seperti yang gue bilang tadi, gue belum tahu. Jadi, yap. Dan di sini gue ada yang bikin jalan ini menuju ke ini ya, guys ya. Sisi lain dari gunung ini. Dan gue maunya bikin, karena ini agak panjang, gue mau bikin kayak apa gitu ruangan di sekitar jalan ini ya, guys ya. Mungkin kita naruh jalan buat ke kanan itu, di sana di sebelah kanan ada lahan kosong. Maunya gue di sana naruh semua farm gue serta kasino. Kasino gue, centok kasino dan sebagainya. Up, halo, ada zombie. Baru tinggal sedikit. Oke. Kayaknya gue harus, iya, gue harus naruh ini ya, guys ya, lighting. Kayaknya semuanya udah ini udah di, oh ya, udah cook. Jadi ya, ayo kita mulai aja, mulai naronya itu dari mungkin dari tengah-tengah ya, guys ya. Dan gue masih belum tahu, ini kan ada kayak pembatas antara kayak batu-batuan ini sama gelasnya. Ntar gue nggak tahu gelas apa namanya, blok di bawah ini itu gue mau taruh apa ya, guys ya. Mungkin blok yang lebih sedikit natural, mungkin gue bisa naruh stone doang di sini. Dan ya, karena gue mau taruh gelas di sini, cuman gue pengen kelihatan bagus gitu. Apa mungkin gue taruh birch plank juga ya? Kalau kalian punya saran, ini blok-blok yang di bawah glass ntar itu biar enak dilihat itu kira-kira pakai apa, guys ya? Kalau kalian punya kritik dan saran, silakan komen ya, guys ya. Gue sangat senang banget mendengar kritik dan saran kalian. Itu artinya kalian itu memang lagi enjoy dan kalian seperti kayak fokus nonton video gue dan pingin terlibat gitu ya, guys ya. Dan gue sangat sangat seneng kalau kalian bisa kayak gitu. Oke, guys. So yeah, ayo kita mulai sedikit timelapse-nya, guys ya. Ini timelapse-nya paling sebentar doang, tapi langsung mulai aja. Ciao. Walking home in the morning light, you're the one thing running through my mind. Could this be the start of something good? I'm screwed. Salah dinding, guys. Harusnya dindingnya sebelah sini. Aduh. Kesalahan fatal banget. Jadi gue harus nge-cut semua ulang ini. Lanjut lagi dah.
Oke guys, jadi udah ya guys ya, udah pas banget. Dinding udah, tinggal di dinding belakang ini aja, which is gue bisa lakuin di lain kali. Dan kita sekarang bikin bagian interior di sini ya guys ya. So, gue sih maunya di sini itu sedikit lebih gimana bilangnya ya? Estetik. Harus ada unsur estetikanya. Jadi kayak mungkin 32 cukup lah. Gue masih tak nggak tahu sih. Gue sih benernya ya, jujur ya guys ya, gue itu goblok dalam ini ya guys ya, dalam building. So kalau buildingnya jelek, like, tolong jangan dimarahin gue ya guys ya. Oke guys, cito dari masa depan di sini guys. So bisa kalian lihat rumahnya tiba-tiba jadi. Yap, karena recording file setelah gue mendekorasi ini itu korup, which the other word means gue nggak bisa pakai itu buat masukin ke video dan gue kesel banget. Dan ya akhirnya gue pakai spruce wood di sini ya guys ya. Gue ke arah sana buat ngambil spruce wood dan interior sini jadi kayak gini. Gue isiin kotak gini, cuman belum selesai juga. Di sini gue belum ada progres kecuali di sebelah sini. Dan oh my god, depresi gue, kesel banget gue. I'm literally so mad right now with the fucking server and my fucking shadow play. Death. Okay. Ya guys, di sini ya guys ya. So kalau bisa kalian lihat, ini udah kayak gini. Ini dan sini juga ada kaca di sini ya. Ntar bakal ada kitchen ya guys ya. Gue mau nggak mau lama-lama karena internet gue nggak tahu kenapa sering-sering diskonekan dan gue juga nggak tahu udah sama Shadow Play. Semoga ya yang ini juga nggak korup ya guys ya. Tapi gue nengok doang nggak bisa anjay. Ping gue cuma 2 batang ya. Ya udah deh. Segitu ya guys ya. Maaf banget ya guys ya. So lanjut ke recording yang selanjutnya. So ya guys, itu aja video hari ini ya guys ya. Ini belum selesai banget ya guys. Sorry banget kalau gue kayak ngestopin episode-nya kayak di pertengahan kita lagi bikin build karena gue ini sudah malam waktu gue recording dan gue perlu ke sekolah besok. So ya guys ya, kita bakal lanjutkan di part 3 dari House Building Week. So ya guys, thank you for watching dan gue bakal bertemu kalian di episode selanjutnya guys. Bye bye.